A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhira lahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat dzikir qalbu yang dirahmati Allah, di video kali ini saya akan membagikan amalan penarik rezeki dari segala penjuru, atau rezeki yang melimpah dan juga rezeki yang barokah, yaitu dengan amalan solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa bentuk ibadah umat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ibadah ini memiliki banyak keutamaan. Bersolawat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk senantiasa bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta dan juga hormat. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan solawat sebagai sedekah bagi orang yang tidak mampu menunaikan sedekah. Para sahabat zikir qalbu yang dirahmati Allah, membaca solawat tidak ada ruginya, karena selain mendapatkan pahala, bersolawat juga mendapatkan banyak macam faidahnya yang bisa menguntungkan kita semua, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bersolawat juga dapat mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya dengan ikhlas membaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi semua hajat kita. Sebab membaca solawat dapat mencukupkan segala keinginan umat manusia. Namun sebelum berlanjut, saya ingin mengajak Anda untuk menebar atau menyiarkan kebaikan. Bagikan video ini kepada saudara, teman, juga kerabat Anda. Dengan begitu, Anda juga ikut serta membantu sesama muslim dalam kesusahan. Dan tak lupa pula, mari kita dukung terus channel kecil ini dengan tekan like-nya dan juga subscribe-nya. Apabila Anda ingin mengamalkan amalan ini, maka tulislah qabiltu serta segala hajat Anda. Dengan begitu, insyaAllah ada doa-doa dari komentator yang lain yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Para sahabat zikir qalbu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan amalan solawat penarik rezeki dari segala penjuru. Yang pertama, rezeki layaknya air yang mengalir tanpa henti. Yang kedua, rezeki terlaksananya hajat atau impian yang kita inginkan. Yang ketiga, rezeki dapat menghilangkan kesusahan atau suatu masalah yang menjadi beban pikiran. Amalannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwari wa sirril asrari
وتريقل أوياري ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأبهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. Amalan solawat ini cukup dibaca paling sedikit satu kali, yaitu sesudah melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Bacalah solawat ini dengan istiqomah, insya Allah akan memberi rezeki. Insya Allah, Allah akan memberi rezeki yang melimpah dan juga rezeki yang barokah. Amin. Semoga amalan ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.